Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum fi buyutikum, anak-anakku kelas 6 ABC. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap bahagia di rumah. Kali ini pada semester 2 kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab, tetap dalam kondisi daring, belajar dari rumah ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kali ini pembahasan kita pada semester 2 ini yaitu tentang holiday. Dalam bahasa Indonesia, holiday artinya adalah liburan. Namun, bagaimana dalam bahasa Arab? Kita lihat apakah bahasa Arabnya dari holiday, yaitu al-utlatu ya. Nah, kali ini anak-anak, karena pembahasan pada sesi kali ini tidak ada di dalam buku paket kalian, maka tugasmu adalah mencatat semua kosakata yang akan dibacakan oleh Bu Laila. Nah, tugasnya nanti kamu membaca mufrad tersebut, kemudian kamu kirim lewat video dan dikirim lewat Google. Kalau kamu kirim dalam bentuk video dan dikirim lewat Google Form yang sudah disediakan ya. Dengarkan baik-baik, didengarkan, kemudian ditirukan dan kalian ucapkan berulang-ulang supaya kalian hafal dan paham kosakata tentang al-utlatu atau liburan. Kosakata yang pertama yaitu, kita lihat di situ ada gambarnya pesawat terbang. Apa bahasa Arabnya? Yaitu at-ta'iratu. Tak ulangi sekali lagi, at-ta'iratu artinya adalah pesawat terbang. Kemudian itu ada gambar kereta api. Bahasa Arabnya adalah al-qitaru. Al-qitaru. Kemudian yang ketiga itu ada mobil. Bahasa Arabnya adalah as-sayyaratu. As-sayyaratu. Kemudian yang keempat itu ada gambar bis. Bahasa Arabnya adalah al-hafilatu. 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 Kemudian ada gambarnya kapal laut ya. Bahasa Arabnya adalah as-safinatu. As-safinatu. Selanjutnya ada sepeda yang kalian gunakan setiap hari ya. Bahasa Arabnya adalah ad-darrajatu. Ad-darrajatu. Nah, kosakata selanjutnya itu ada air terjun. Bahasa Arabnya adalah asy-syalalu. Asy-syalalu. Kemudian ada suasana desa atau gambar desa. Bahasa Arabnya adalah al-qaryatu. Al-qaryatu. Selanjutnya ada gambar sawah. Bahasa Arabnya apa kira-kira? Al-mazra'atu. Al-mazra'atu. Selanjutnya ada pantai. Bahasa Arabnya adalah al-bahru. Al-bahru. Selanjutnya ada gambar perkotaan atau kota. Bahasa Arabnya adalah al-madinatu. Al-madinatu. Selanjutnya ada gambar gunung. Bahasa Arabnya adalah al-jabalu. Al-jabalu. Nah, anak-anak, seperti yang dikatakan Bu Laila tadi, tugasmu adalah mencatat semua kosakata yang sudah dibacakan oleh Bu Laila, kemudian hafalkan kosakata tersebut dan kirimkan dalam bentuk video di Google Form yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqq
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa berdoa dan makan makanan yang bergizi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.